Saatnya bermain. Botol apa di rumah yang suka dibalik jika sudah mau habis? Botol minum. Bagaimana cara memainkan bola? Tendang. Sebutkan satu macam umbi-umbian. Ubi. Apa gambar wallpaper di kamar anak? Pas. Sebutkan yang orang suka untuk dipeluk. Boneka. Oh, sayang banget. Sup. 15 detik itu cepet. Jangan kelamaan berpikirnya. 1, 2, 3 lancar. Agak berpikir lama. 4 dan 5 kayaknya agak. Tadi kurang kedengar. Oh, masa? Saya sudah teriak-teriak. Dengar gak? Dengar dong. Jangan gitu. Kalau gak kedengeran, kedengeran gak? Kedengeran. Kedengeran tidak. Kedengeran ya? Kedengeran cuman, apa ya? Kata-katanya tuh. Gak ini. Gak masuk, ini gak jelas gitu. Oh iya, iya. Kita masukkan jawaban-jawaban dari Yusuf. Pak Yusuf. Kita mulai. Nah, kita mulai ya. Botol apa di rumah yang suka dibalik jika sudah mau habis? Botol minuman. Botol minuman. Minuman ya? Iya. Belum habis dibalik. Bisa jadi, yuk. Botol M-Imi, N-Unu, M-M-A-N. Minuman. Botol minum. Survei membuktikan. Ada gak? Ada gak ya? Oke. Ah. Botol minum tuh kayaknya itu kan kalau minum tuh cair banget ya. Nah itu sepertinya tidak ada yang memainkan itu kayaknya. Kita lihat menuju ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara memainkan bola? Tendang. Survei membuktikan. Ada gak ya? Ada dong. Ada gak sih? Ada. Ada dong. Ada. Wow. Keren. Oke, 35 keren. Wah, ini kalau 35 nilai bagus. Suka nonton Family 100 pasti tahu. Wow, segitu. Jangan-jangan. Sebutkan satu macam umbi-umbian. Ubi. Survei membuktikan. Ada gak ya? Ada dong. Ada gak sih? Ada. Keren. Gitu dong. 63 poin dari 3 pertanyaan. Yang pertama nol. Kita menuju ke pertanyaan keempat. Apa gambar wallpaper di kamar anak? Pas. Teloing. Nomor 5. Sebutkan yang orang sukai untuk dipeluk. Tadi sebetulnya jawab boneka. Apakah masuk atau tidak ya? Bobo, nene, kak. Boneka. Apakah masuk waktunya? Oh, ternyata tuh tetot. Ya Yusuf. Dua ratus poin kita perlukan. Yang pertama untuk 20 juta atau sudah 200 ada 5 jawaban top survei bisa 100 juta. Tapi tadi yang terjawab hanya 3, 1 diantaranya pun 0. Tapi hebat dari 2 pertanyaan yang terjawab ada nilainya. Totalnya 63. Untuk menuju ke 200, 137 poin lagi. Oke, Sup. Tapi tetap hebat, berarti kita akan berdoa mudah-mudahan Tina bisa melengkapi sampai 200 ya. Syukur-syukur top survei semuanya. Oke. Silakan. Makasih, Yusuf. Hei, kesana Yusuf. Situ. Kita panggilkan Tina. Sok Tina ke dia. Tina. Iya. Dalam waktu 20 detik.
ya. Saya akan membacakan 5 buah pertanyaan. Oke. Okay. Jika tidak tahu jawabannya, bilang pas aja dulu. Oke. Okay. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk dibacakan soal tersebut. Oke. Okay? Tapi kalau ketika menjawab terus terdengar suara. Nah, berarti cari jawaban lainnya. Terus. 20 detik. Siap. Dimulai setelah pertanyaan pertama saya selesai bacakan. Okay. Mengerti? Mengerti. Oke. Okay. Siap. Tarik nafas. Sudah santai? Ya. Botol apa di rumah yang suka dibalik jika sudah mau habis? Botol minuman. Yang lain? Botol tas. Bagaimana cara memainkan bola? Ditendang. Yang lain? Dipukul. Sebutkan satu macam umbi-umbian. Umbi. Gimana? Susah kan? Susah. Udah kejawab semua. Iya, ampun. Jadi pas anak buah dulu main juga di sini, kerasa kan susah? Iya, kerasa. Oke, kalau gitu. Ayo kita masukkan jawaban-jawaban dari Tina. Siap ya? Kita mulai. Tuh. Cuma 2 yang ada nilainya tapi bagus, 63. Kalian berdua tuh terlalu sehati, botol minuman sama, tendang sama. Tina, kita coba ya. Mulai lagi ya. Botol apa di rumah yang suka dibalik jika sudah mau habis? Awal botol minuman. Iya. Red. Terus? Pas. Pas! Botol pas! What? Tono. Kita lihat ya, apakah botol minuman? Nol-nol juga. Kita lihat deh. Top surveinya adalah saus. Saus. Kecap. Sampo. Hand body. Sabun. Rata-rata yang kental gitu. Yeah. Tidak cair. Kalau cair itu sebetulnya gak, jarang dibalik. Misal minum apa nyisa gak dibalik. Yeah. Bahe, tumpah. Tapi kalau botol juga gak dibalik lah pokoknya. Yeah. Ya setuju? Iya, yeah, iya. Yeah. Berarti 100 juta belum apa-apa sudah gagal. Pokoknya ini nilainya kalau gak sampai 200 akan dikalikan 10.000 ya. Iya. Bagaimana cara memainkan bola? Tadi jawab ditendang. Teret. Yang lainnya? Dipukul. Dipukul. Survei membuktikan. Ada. Ada gak? 12. Lumayan, 75. Dipukul itu biasa bola-bola baseball, softball. Iya. Kalau ditendang itu biasanya itu bola kaki atau ya buat sepak bola. Oke, okay. 75 poin. Kita menuju ke soal ketiga. Sebutkan satu macam umbi-umbian. Tadi jawabannya adalah? Keburu habis. Keburu habis, betul. Okay. Ya, cuma-cuma. Nih, Fajar. Kalau Fajar apa? Kentang. Kentang. Risma? Singkong, Nandi. Singkong. Tadi mau jawab ubi juga. Iya ubi sama juga. Kalian iya. Satu itu ya, satu visi misi. Oke, okay. Tidak terjawab. Waktu habis? Habis. Teto. Oke, okay. Top surveinya adalah singkong. Oke, okay, singkong. Padahal tadi singkong, kentang, talas, ubi juga tuh ada. Oke, okay, itu umbi-umbian. Kita menuju ke soal keempat. Apa gambar wallpaper di kamar anak? Kalau masih ada waktu, jawab apa? Doraemon. Doraemon. Fajar? Binatang. Binatang. Risma? Kartun. Kartun. Nandi? Kartun. Kartun, oke. Iya, kartun. Yusuf? Spiderman. Spiderman, senang. Tadi tidak sempat terjawab. Telurit? Teto. Jawaban top surveinya adalah kartun. Hewan, luar angkasa. Mobil-mobilan bentuk bintang gitu ya. Oke, selanjutnya. Sebutkan yang orang sukai untuk dipeluk. Bantal. Bantal. Fajar? Bantal. Bantal. Risma? Boneka. Nandi? Guling. Nomor 5, top surveinya adalah bantal. Oke. Tapi ini tidak terjawab. Oke, tidak terjawab.
Oke, ya gabung yuk. Selain bantal, ada guling, boneka, ya banyak. Oke, kalau begitu sayang sekali. Poin bonus 75 doang, tapi kali 10.000. Kemudian tadi di babak sebelumnya ada 398. Kali 10.000, ekstra cash dapat 4 juta. Jadi total hadiah adalah 8.750.000 rupiah. Alhamdulillah ya, rezeki ya. Terus berkesenian, terima kasih sudah memperkaya ranah hiburan Indonesia juga dengan kesenian tradisionalnya. Kita pamit. Wah, siapa nih yang benar jawab survei-surveinya? Kalau kalian mau nonton video seru dan ikutan jawab survei menarik lainnya, ayo like Facebook fanpage Family 100 Indonesia. Jangan lupa ya, like, komen, dan share video ini juga ya. Oke, terima kasih.